Tapi main nih kejar. Nah, kan main diserang. Lari pain ke sini pain. Selamat datang kembali lagi teman-teman. Jadi hari ini kita berada di padang sawah teman-teman, di tempat area sawah, dan di sini kita rencananya bakal mau mencari keong emas atau bekecot di area sawah ini teman-teman. Tujuannya buat apa teman-teman? Jadi di sini kita bakal mau mencari umpan buat hantu suluh yang kita temukan kemarin. Karena hantu suluh itu dia suka memakan keong-keong, guys, keong emas itu makanannya mereka. Makanya kalau saat musim keong mereka itu suka berkeliaran mencari ya, keong itu ya Den ya. Bener. Biasanya kalau nggak ada keong, entah itu apa juga, tapi yang kita tahu dia makanannya itu keong. Makanya kita akan mencari buat umpan, guys. Ini sebenarnya nggak di daerah hantu suluh, guys, tapi ini kita daerah perkampungan masih, karena kita mencari daerah ini aja, siapa tahu ada nanti bakal kita ke tempat yang dimana kita menemukan hantu suluh itu. Lokasinya agak lumayan jauh. Kalau lihat di sana, ini masih ada perkampungan, ada motor lewat juga. Tuh ada hantu suluh di sana, ada api tuh. Nah, itu orang bakar tuh. Hah? Orang bakar tuh. Orang bakar ya? Iya. Aman ya. Ayo kita cari keong aja dulu lah. Yuk. Oh, ini. Oh, ini ada, guys. Nah, ini, guys. Dia suka keong-keong seperti ini nih. Nih, ada nih. Coba lihat, Pain. Keong emas. Dia warna kuning gini, guys. Dia biasanya langsung dimakannya nih, guys. Ya kan, Den? Iya, benar. Kita dapat dua, kita agak banyak lah nanti carinya. Hati-hati ada garaga. Wah, mana Den? Ada lagi nggak? Agak susah ya ngeliatnya. Bercari keong di pinggir sawah. Wow, wow, ada lagi. Ada dua. Ada dua kah? Ada dua. Oh iya, ada dua. Mana? Ada dua. Nih. Jackpot. Ini kalau enggak hantu suluh makan, kita yang makan ini, guys. Pain bisa makan, Pain? Ada lagi, teman-teman. Ini ada lagi. Oh, iya. Ada kepitingnya gede banget. Kami ini nih. Lewat sana kah? Sudah banyak? Tuh di mana di sana banyak tentu. Guys. Hah. Nih. Kita banyak, sudah lumayan. Lewat mana itu? Lewat sini. Lewat sini. Ayo. Ada yang lihat kita deh. Itu ada apa gitu? Woi. Apa itu? Mana? Mana? Itu. Mana? Itu. Itu yang matanya. Mana? Apa itu? Oh iya, api tuh. Iya. Oh, itu gerak tuh. Kok kelihatan lah tadi, Pak? Iya. Api tuh ya. Ini gede banget. Hampir penuh, guys. Nih, coba lihat. Kayaknya sudah cukup ya. Ya, kayaknya udah cukup sudah. Sih. Udah segini, guys. Cukup kayaknya, guys, ya. Jadi kita banyak dapatnya, segini aja lah. Kayaknya kemungkinan ini cukup buat mancing hantu suluh. Iya, itu bener. Kita kasih makan sekalian, Den, ya. Iya. Udah, guys, kita lanjut ke tempat hantu suluh itu. Oke, let's go. Ayo, Den, balik. Oke, teman-teman. Jadi kita tadi rencana bakal mau masangnya di tengah jalan, apa namanya? Jalan raya gitu, iya, ya. Tapi karena kemungkinan takutnya nanti ada yang lewat, iya, gitu. Walaupun nggak ada yang lewat, tapi kita antisipasi aja. Bener-bener. Buat jaga-jaga, nanti takutnya ngecelakakan orang, teman-teman, ya. Jadi kita tadi sebenarnya kita jalannya di sana. Coba sorot, Ben. Nah, di sana kita jalan kaki ke area tanah lapang, yeah, ini aja. Tapi memang benar di area itu, guys. Jadi kita cari tanah lapang aja supaya nggak mengganggu orang. Takutnya ada yang tiba-tiba lewat, Den. Iya, yeah, benar. Takutnya nanti celaka orang itu. Kita di sini aja lah, pasangan, Den. Ya kan? Di sini aja, teman-teman.
sini aja Den. Atau maju lagi dikit. Udah sini aja gak apa-apa lah. Sini aja Den. Aman kayaknya ya. Aman. Udah sini aja lah. Nah ini. Nah ini. Ini anunya. Keongnya. Kita abur apa di sini aja? Di sini aja. Di sini aja. Nanti dia bisa dimakannya juga ya. Oke, ini kita tinggalkan. Nanti kita pasang kamera agak jauh sedikit ya. Bener. Takutnya dekat nanti dia ngajar ke kamera. Iya. Apinya itu yang bikin rusak kamera, guys. Iya, pasti diundang lah. Ini tanpa dupa kata Raden, kalau pakai dupa dia cuman area itu aja. Iya. Nah, kalau keong dia langsung ngejar ke keong, guys. Ngejar keong. Dia makan ke keong. Jadi kita penasaran banget gimana nanti saat dia makan keong itu. Makanya ya udah kita pasang kamera dan nanti kita intip aja, Den. Udah, tinggalkan kita pasang kamera dulu, guys. Jadi kita langsung aja nunggu kedatangannya dia. Kita udah masang umpan juga tadi yang pekecot tadi kita udah taruh di sana. Bener. Dan katanya Raden tadi bilangnya cepat Den ya, cepat. Manggilnya daripada dupa yang kepakainya. Jadi kita nggak terlalu lama nunggunya, semoga dia datang lagi teman-teman ya. Dan kita udah pasang satu kamera di sana, tapi agak jauhan dari umpannya. Kita buat jaga-jaga aja supaya kamera kita aman yang saat dipasang itu ya. Dan kita memantau dari sini aja, guys. Nih, ini dia. Umpannya ada di ujung tuh, guys. Ya, tuh di ujung situ, guys. Jadi nggak, lumayan agak jauh lah. Berapa meter itu, mungkin sekitar 7 meter atau 8 meteran. Dan kita lihat aja, guys. Nanti bakal apakah dia datang. Umpannya ada di sana, guys. Jadi kita membelakangi dikit di sana, guys. Jadi agak jauh kita jaraknya dari apa namanya? Dari umpan. Dia. Takutnya kalau kita terlalu dekat, kita yang kena. Kita yang kena kan? Kita yang kena. Jadi kita agak jauh aja, guys. Paling dia fokusnya ke umpan juga nanti kan. Sabar aja, guys. Kita tunggu aja nanti kedatangan dia. Aku juga enggak sabar pengen ngelihat dia makan umpan itu gimana nanti ya. Sabar aja lah. Karena gini, guys, hantu suluh ini dia itu sifatnya dua. Kayak aku bilang kemarin, ada yang jahat, ada yang biasa aja. Dia selalu ngampekan orang setiap ada kali ada orang. Tapi kalau diganggu dia bakal nyerang ya. Iya, bakal nyerang. Nah, nanti gini kita bakal coba ganggu dia. Nanti pas saat dia makan, kalau memang benar dia mau makan, Pain kamu coba ganggu dia, Pain ya. Tapi cepat-cepat lari, Pain ya, Den ya. Iya. Takutnya kalau lambat diserangnya kebakar, Den ya. Iya. Nah, itu bahayanya. Jadi kita cepat-cepat. Kalau dia nyerang kita langsung kabur aja nanti gimana nanti enaknya atau gimana nanti? Gua ambil lu bisa dijual. Wah, gimana mau ngambil kamu terbakar? Kamu ngambil. Yang ada terbakar. Kamu yang ada, Pak In. Oke, kita lihat, guys, masih aman, belum ada tanda apa apa. Belum ada tanda, guys. Mungkin sekitar udah 15 menit. Sebelum ada tanda. Sabar aja lah. Tunggu aja lagi. Ini belum ada juga cahaya api di sana. Ini bisa dimakan loh ini, Pain. Iya kan? Bisa. Iya kan? Tapi cari yang matang. Coba. Apa kalau yang kita bilang tuh jagoan neon? Jagoan neonnya tanaman ini. Belum matang. Tapi enak sih. Agak kecil-kecil. Oh ini. Ada nih. Dia kalau sudah matang terbuka dia. Terbuka kan? Iya. Ini yang bikin bibir kita biru-biru. Iya. Enak, guys. Woi, bentar. Ada dia ternyata. Anjir, ya. Coba aku lihat. Di sana-sana tuh. Ada dia. Tuh di situ umpan kita, guys. Ada dia, guys. Kita lihat, guys. Dia masih terbang-terbang aja di atas tuh. Dia kayaknya terpanggil dan ya. Terpanggil dia. Dia terpanggil datang. Wah. Ngeri nih, agak besar apinya nih. Gila sih ini, guys. Dari sana dia. Dia kayaknya mau mendekat umpan. Seram ini. Betul-betul seram, aku sampai gemeter tanganku nih. Ini konsekuensinya agak berat nih soalnya nih. Kita kalau ketahuannya dia, kita terbakar dan ya. Kita terbakar. Oke, dia mau mendekati umpan itu. Coba umpan itu. Tuh dia netes-netes ya. Itu kira-kira apanya, Den? Itu kayak apa? Kayak api-apinya dia tuh jatuhan tuh. Anaknya kan? Bukan anaknya. Kayak pasukannya. Pasukannya? Iya, pasukannya. Jadi yang jatuh itu pasukannya? Iya, pasukannya. Dia mencari makanan itu? Iya, cari makanan.
Oh, pasukannya, guys. Kayak istilahnya dia tuh kayak ada suruhannya gitu. Iya, jadi dia tuh tahu di mana makanannya. Oh, gila sih. Oh, dia mendekat tuh, dia mendekat. Jatuh-jatuh tuh, guys, yang apinya tadi percikannya, guys, ya. Dia mau muter-muterin tuh. Dia kesana. Ini, jangan dulu. Oke. Wih, serem nih, guys. Kayaknya udah tahu dia keberadaan makanan itu, Dan, ya. Cuman dia masih anu ya. Memutar-mutarin, kan? Iya, masih muter-muterin. Oke. Udah mulai mendekat tuh, mulai dekat betul tuh. Wih. Tebakar langsung, Den. Gila sih, tebakar langsung, Den. Itu udah kalau bahayanya kita deketin dia langsung tebakar langsung umpannya, guys. Tandanya udah dimakannya, kan? Udah dimakannya. Udah dimakannya, ya? Udah dimakannya. Oh, dia makan itu lewat apinya itu, ya? Iya, lewat apinya. Padahal, ini serem banget. Langsung fus. Pen, kau kesana langsung, Pen. Iya. Buru, Pen. Ini, ambil ini, Pen. Kau lawan dia, Pen. Berani nggak, Pen? Berani lah. Cepet-cepet, langsung aja. Ambil lagi itu, ambil. Pen langsung ngecoh, ya. Dia mencoba ini. Pen agak lama sampai ke situ, guys. Tapi kita lihat aja dulu, guys. Soalnya lumayan berapa meter nih. Sambil nunggu kedatangan Pen. Dia mendekati itu. Iya, mendekati umpan, ya. Dekati umpan itu. Kayaknya dia mau makan itu, ya. Ih, dimakan itu kayaknya. Udah mulai dekat umpan tuh dia. Sudah di situ dia. Iya. Aku takutnya Pain kesana, Pain yang diserang. Iya. Gimana ya, aku serem banget sini. Takutnya Pain gak bisa membedakan ini. Iya. Yang mana umpan, yang mana apinya. Soalnya dia udah nyatu sama umpan nih, guys. Iya, benar. Dia udah saat nyatu sama umpan ini. Dia udah nyatu sama umpan ini. Painnya belum muncul lagi. Mana nih Painnya nih? Dia tetap mau makan umpan itu, ya. Aduh, Pain. Semoga aman Painnya. Iya, semoga enggak kenapa-napa, ya. Khawatir banget sama Pain nih. Oh my god, damn. Nah, itu Pain. Pain langsung lari tuh. Nyerang. Wih. Tapi Pain dikejar. Nah, kan Pain diserang. Lari Pain ke sini, Pain. Oh my god, damn. Aduh. Wih. Mana lagi Pain nih? Mana lagi? Painnya dikejar tuh kayaknya. Iya, Painnya dikejar nih. Ayo, Pain, sini, Pain. Kamu, cepet. Mana?